27 Februari, Santo Leander Uskup. Santo Leander adalah seorang uskup dari kota Sevilla, Spanyol, dan seorang pahlawan gereja yang berjuang membela ajaran iman yang benar melawan bid'ah Arianisme. Ia adalah kakak dari Santo Isidorus, Santa Florentina, dan Santo Fulgentius. Perjuangan Santo Leander membela ajaran gereja yang sejati dari rongrongan bid'ah Arianisme membuat ia sempat diasingkan oleh Raja Visigoth Liviguild yang adalah seorang Arian. Leander lalu mengungsi ke kota Roma, di mana ia menulis banyak buku rohani demi membendung pengaruh ajaran sesat Arianisme. Di sini juga ia berkenalan dan bersahabat dengan seorang biarawan Benediktin yang saleh yang saat itu menjadi salah satu diakon di kota Roma. Biarawan tersebut bernama Gregorius dan kelak dikenal sebagai Paus Santo Gregorius Agung. Uskup Leander baru bisa kembali ke Spanyol setelah Raja Liviguild meninggal dunia pada tahun 589. Ia kemudian menjadi sangat terkenal karena berhasil menobatkan penerus Raja Liviguild yaitu Raja Hermenegild dan Eckhard serta seluruh bangsawan Visigoth kembali ke pangkuan Gereja Katolik. Hal ini membuat pengaruh bid'ah Arian di Spanyol surut dan kemudian menghilang.